Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi udah lama sekali aku gak ngevlog kayak gini. Jadi ini sekarang aku lagi mau ngecek atau memperlihatkan kepada kalian gimana sih kondisi jeding-jeding di pondok pesantren Sunan Derajat kayak gitu. Oke, jadi sekarang ini saya sudah berada di salah satu asrama, yaitu asrama Asy-Syafi'i. Nah, di sini kita akan melihat kondisi jeding Asy-Syafi'i bagaimana kayak gitu. Oke guys, jadi kita akan langsung masuk saja, dan ini pintu masuknya loh situ. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana sih kondisi jedingnya kayak gitu. Oke, langsung saja kita masuk. Ntar kita cuci dulu ya sandal kita biar nggak kotor nanti. Nah, sekarang kita sudah berada di jeding. Cuma ya nggak bersih sih di rumah. Bentar ya, sandalnya kita bentar. Kita cuci dulu. Jadi untuk sisi yang sebelah kiri dari arah depan itu sudah bersih semua ya. Jadi kita akan lihat sisi yang sebelah kanannya gimana kondisinya. Nah, jadi kalian kalau mau masuk ke toilet itu harusnya dari depan ya. Terus langsung masuk ke sini. Jadi kita menuju ke sini. Set. Nah, di sini langsung disuguhkan dengan kolahnya. Kolah itu ya, lumayan bersih. Di sini juga aman. Mantap. Halo guys. Lagi ngapain ini, Mas? Mas siapa ini? Boleh kenalan dulu dong. Kenalan. Bersih ini. Jadi tim kebersihan jeding ini Mas siapa ini namanya? Mas siapa? Oh, nggak mau disebutkan namanya guys. Oke, jadi untuk keseluruhan jeding Asy-Syafi'i ini alhamdulillah bersih semua. Jadi ya gitu. Oke, nanti kita lanjut ke jeding-jeding yang lain, kita lihat lagi ya guys ya.
Nah, ini jeding tanpa lawang ini. Jadi modelnya gini, guys. Wah. Jadi ya, ini jeding tanpa lawang yang satu-satunya yang ada di pondok, guys. Tapi bawahnya ini jeding ada pirai. Jadi di sebelah sini juga ada. Mantap. Ini jeding sebelah utara ya, sebelah utaranya masjid ini. Lebih tepatnya ini untuk jeding asrama Mayang Madu kayaknya. Asrama Mayang Madu, terus tadi itu asrama Tahfidz. Ini jeding lama. Terus yang paling barat sana itu untuk jeding asrama Sunan Kudus dan juga Sunan Muria. Itu masjidnya. Jadi gitu. Untuk kondisi masjid sekarang, apa? Jeding dan juga toilet itu sedang dalam proses perbaikan. Jadi mau dibangun lagi. Nanti kita ke sana, oke? Nanti, Mas. Hah? Orang-orang biar masuk. Anak banyu ya, Dik? Oh, lumayan iki banyune iki. Wah, iso diresiki. Buat sampah iki lho, arek-arek iki. Yes. Aduh, mbok kelong. Sampah padahal lagi. Nah, ini jadi kita sudah sampai di jeding sebelah baratnya masjid. Jadi ini jeding barunya masjid. Jadi kondisinya ya kayak gini, masih baru. Nah, ini juga jeding modern ini, guys. Jadi bagus ini. Ada tempat apa untuk pembuangan airnya kayak gini modelnya. Terus untuk pintunya ini pintu apa ini? Oh, sama semuanya pintu rolling door semua, apa pintu sorokan itu loh, guys. Jadi rata-rata di jeding pondok pesantren Sunan Derajat itu pintunya itu kayak gini. Oh, pintu geseran kayak gini, guys. Oh. Jadi pintu geser ini. Rata semuanya pokoknya. Jadi ini Dan di depannya juga ada tempat sampah. Oh, ini masih bagus kondisinya loh. Soalnya kan juga masih baru. Halo, Mas Bro. Oh, sok cuek deh. Sembuarno, gak jelas, Mas. Wah. Mantap. Jadi dan si sebelah timurnya ini masih proses pembangunan. Jadi ini masih dibongkar-bongkar, ini jeding yang lama atau toilet yang lama ini masih dibongkar. Oh, mantap. Coba kita lihat sebentar. Nah, jadi kayak gitu kondisinya jeding yang lama ya. Oke, jadi untuk memperlihatkan kepada kalian kondisi jeding-jeding di pondok pesantren Sunan Derajat. Ini tadi cuma jeding Asy-Syafi'i, terus jeding Mayang Madu, terus apalagi jeding Kudus, terus jeding Muria dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita berada di jeding masjid atau sebelah baratnya masjid. Jadi kayak gitu. Untuk jeding selanjutnya ya masih banyak lagi sih sebenarnya. Tapi ya untuk konten kali ini ya kita selesaikan sampai sini saja, atau kita tutup sampai sini saja, oke? Jadi untuk sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.